Mari hari ini kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Thank you.
satu sini panjang. Di depan mereka yang bagus. Sodoknya mana saya? Ya, ya bagus. Jangan terlalu ini. Ikut tarannya kalau berbeda begitu. Ikut tarannya Pak. Ya, sparring yang tadi itu buat saya sangat bagus untuk petinju nafas boxing maupun petinju-petinju yang jadi lawan sparring tadi, karena mereka masing-masing punya skill, punya kelebihan dalam petinju. Kayak tadi teman-teman dari Bekasi, trio sendiri. Nah, mereka punya mental yang bagus-bagus. Anak-anak muda yang mau bertarung. Nah, bagus sekali karena apa? Di saat dia sparring dengan Asir misalkan, dia banyak untuk pressure ke Asir. Nah, Asir sendiri dia bagus untuk tes dia punya kemampuan dia, fisiknya dia, kan di pressure terus. Dan mental anak-anak itu, anak-anak Bekasi ini sangat bagus sekali untuk mau berantem di dalam ring, berani. Nah, itu bagus sekali dan saya pikir semakin sering dilakukan sparring-sparring kayak seperti mereka ini ada lawan sparring, baik Asir maupun mereka yang dari Bekasi, Trio Sembilan ini masing-masing akan mendapatkan sesuatu di saat mereka selesai sparring. Dan itu sangat berguna untuk mereka nanti untuk mereka nanti hadapi pertandingan yang sebenarnya gitu. Ya.
mereka masih ada kurang lebihnya 3 sampai 4 kali di sparring supaya bisa lebih maksimal dia punya persiapan. Nah, ini sparring ini sudah persparring yang sesudah dia ke-19 kemarin sudah ada sparring yang kedua. Ini Selasa besok akan ada sparring lagi dan tentunya akan sering kita lakukan sparring. Terus kita lakukan sparring dengan lawan yang berbeda-beda. Gitu. Tadi sparring antara Jufri, Apris dan Orlando itu mereka bertiga kita pertemukan, itu juga kita dapat sesuatu dari mereka untuk dipertemukan karena masing-masing dari ketiga ini punya kelebihan masing-masing dan tidak boleh begitu karena sesama mereka satu sasana terus dikasih kesempatan sparring dan mereka hanya sparring asal-asalan, tidak boleh itu harus sparring serius supaya dia tidak terbawa dengan gaya berdirinya. Justru yang kita perlu tampilkan di situ bahwa dia harus siap dipertemukan dengan siapa saja petinju itu. Kalau dia juara, mental juara, dia harus siap gitu. Nah, makanya dengan cara seperti itu saya juga punya keinginan ke depannya untuk mereka juga bisa lebih jauh lagi. Nah, saya maunya petinju-petinju ini dia dengan sparring-sparring yang banyak dan teknik-teknik diperbanyak lagi, mental, fisiknya disiapkan lagi. Nah, kita tidak malu nanti untuk ketemu dengan petinju-petinju yang bisa dibilang petinju-petinju di negara lain yang punya nama. Jadi kita jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai diketawain orang, diketawain negara lain karena petinju kita menang dengan mengalahkan petinju yang bukan siapa-siapa di negaranya. Kita harus menang sama petinju yang betul-betul di negaranya diperhitungkan. Itu sekali lagi yang kita perlu untuk kita tonjolkan bahwa atlet tinju Indonesia ini adalah atlet tinju yang siap untuk bersaing di kancah internasional maupun dunia. Gitu. Dengan cara itu, saya yakin suatu saat nanti kita akan berada di level dunia dan kita bisa berbuat banyak. Atlet-atlet kita berbuat banyak dan bahkan bisa merebut juara dunia nanti ke depan. Seringkali Jufri terlihat sangat emosional. Bagaimana nih menurut pandangan Bung Martin sendiri sebagai promotor? Itu yang saya bilang tadi. Jadi seorang juara itu bukan hanya dia jago dalam bertinju, dia hebat dalam tekniknya, tapi juga dia punya pribadinya dia. Dia harus bisa mengontrol emosionalnya dia. Bukan seorang juara sejati kalau dia emosional. Jadi itu PR buat Jufri. Dia tidak bisa dibilang nanti juara atau dia bisa juara sejati kalau dia emosional. Dia harus tekan. Emosinya dia harus tekan karena apa? Kalau dia nanti bermain dengan emosi seperti itu akan merugikan dia sendiri. Di level internasional hati-hati sekali. Begitu dia emosi dia salah dengan karena dia emosi dia salah dalam mengambil sikap di tengah dalam ring, itu ada keputusan-keputusan yang sangat merugikan di dia. Tiga,
potong kiri saya. Stay good. Awas. Thank you.
dari pertahanan. Thank you.
pakai itu kan, yang perlu kita pakai utama dia apa? Nah, lo kira anak-anak udah tempuh kepala. Kepala, kepala.
Statusnya kan? Putra ninja. Iya. Mana ketarik step strike mas kok? Itu kok biasa di Boleh.
Rapi di. Awas. Awas. Ya, kontrol lagi. Kontrol lagi. Main enak di kontrol. Boleh. Ya, kita setting mau gimana? Tuh. Satu. Jaga jarak itu, buntang itu, jangan mau dia diopadikan. Bergerak, bergerak, awas, mati. Awas jagunya leher ini. Agak, masih kaju. Bantai kiri. Hai, bisa. Ya, petinju-petinju ini Jufri, Apris dan Orlando, mereka tadi sparring tadi itu sangat bagus. Buat pandangan saya, menurut saya itu bagus sekali karena mereka mengeluarkan teknik-teknik yang selama ini dilatih. Yang mereka berlatih setiap hari mereka keluarkan. Satu catatan untuk Jufri. Jufri ini dia sudah juara. Dia sparring tadi saya lihat dia sparringnya bagus sekali. Teknik dia bisa dapat, power dia dapat, fisik dia dapat. Cuman memang satu yang jadi catatan buat Jufri untuk dia bisa lebih mengontrol lagi apa yang namanya emosional dia. Dia mesti tahan emosinya karena apa, nanti sangat merugikan di seorang petinju apabila dia tidak bisa menekan emosinya dia. Dengan dia tenang, dia bertinju, dia bisa mencapai target, sasaran target pukulan apa, powernya seperti apa, dia bisa dapatin. Tapi kalau dia memukul dengan cara emosi, itu dia nggak dapat apa-apa. Emosinya yang besar, pukulannya nggak kencang. Pukulannya tidak solid nyampenya. Jadi perlu untuk pelajaran buat Jufri, lebih tekan lagi untuk emosinya dia. Itu kalau mau jadi juara sejati. Terus. Jangan lupa dulu. Kalau misalnya jangan ada cara. Jangan lupa. Mari tadi. Ini punya tadi. Keluar jaga jarak.
Dekat kepala main, nah masuk.
Masuk kepala main rajin. Gerak-gerak kepala, pukul.
Tinggal lagi. Tanah. Satu. Kasih. Bok.